Wow, kita akan tes tuh waktu udah senja ya. Kita akan tes akurasi jarak 100 meter. Ini kita nemu nemu target nih 100 meter. Nah itu tuh. Kalau lihat enggak ya? Nah itu 100 meter. Jadi bukan bukan pucuk ubah ya, tapi ada galah, galah tuh apa galah ya? Gantar. Kita zoom dulu, coba kita coba zoom. Nah itu. Oke. Ini waktunya sore. Jadi tahu saya perkenaannya seperti apa. Kita coba zoom lagi telenya. Kita tes ya, kita coba. Oh, kena. Dengeran enggak? Beletek, goyang tuh. Sekali lagi, kalau di saya kelihatan ya ada titik putih. Tuh. Oke, sip. Talk chair, bro. Nih. Kalau ini apa gambar aslinya ya? Mungkin kalau nggak di zoom seperti itu. Sangat kecil. Nah, kalau diperbesar full ini sampai mentok. Nah, itu. Terima kasih. Ini buat para bediler yang betul-betul ingin terpuaskan ya, apa ya istilahnya, ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari laroibah. Jarak 50 meter sudah biasa, jarak 100 meter sudah pernah juga, 115 ya, 115 kalau tidak salah, ada ya kontennya di, ada videonya di sebelumnya. Kemudian yang sekarang jarak 100, jadi sudah saya ukur pakai range finder dari sini. Sebenarnya 98, makanya saya mundurin dikit. Jadi posisinya harusnya di depan gitu tuh. Jadi saya mundur. Nah, jadi perkenaannya maksudnya supaya 100 gitu. Itu mudah buat kita. Jadi mudah-mudahan para customer, para bediler, para sahabat sohobi, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dengan menonton YouTube ini bisa menambah keyakinan bahwa efek impact MK2 laroiba tidak akan pernah meragukan para sahabat. Silahkan dikomentari, di subscribe, di like, di share, dan dikomentarilah yang sekiranya kekurangannya apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.